Para pengunjung dari mana pun Anda berasal, kami ucapkan selamat sore
dan selamat datang di dalam bahannya si Wotajor. Kakak penyanyi sudah hadir, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kakak penyanyi. Kalau gitu Kak Surya mau ke pinggir dulu, masih ada beberapa stiker, kita keep dulu hadiahnya ya. Oke. Oh, kakaknya sudah hadir dengan ribuan ikan-ikannya. Sudah hadir dua kakak penyelam. Kita kenalan dulu sama kakak penyelamnya, setuju? Yang ini namanya Kak Chandra, yang di sebelah sana namanya Kak Fahri. Kak Chandra dan Kak Fahri ini adalah dua penyelam profesional dari SeaWorld Ancol ya. Adik-adik, kita lihat kakak penyelamnya membawakan sesuatu di dalam ember. Ada yang tahu gak isinya apa? Makanan ikan, betul ya, bukan nasi padang ya. Kalau nasi padang kakak penyelamnya yang makan. Wow, jadi mudah ternyata di dalam ember ini makanan, bukan cucian kotor ya. Oke, okay. Sudah hadir dua penyelam dengan ribuan ikan-ikannya. Dalam ember itu ada potongan ikan-ikan segar. Satu ember beratnya 25 kg. Berarti kalau dua ember 50 kg kira-kira cukup atau tidak? Tidak. Agak cukup. Ya, tapi ini adalah acara pemberian makan yang ketiga. Jadi dari pagi sampai saat ini ikan-ikannya telah menghabiskan 150 hingga 200 kg untuk ribuan ikan-ikannya ya. Oke, ikan-ikannya sudah berkumpul, kakak penyelamnya dikerumunin sama ikan-ikannya. Ada ikan yang kecil, ada juga yang besar. Ada small fish and big fish. Kita mau bahas ikan yang kecil atau yang besar dulu? Yang kecil yang besar? Yang besar, coba yang mana? Tunjuk ikannya. Yang itu ya, oke. Tuh kakaknya lagi kasih makan ikan yang besar tersebut. Warnanya hitam keabu-abuan, bentuknya gepeng pipi. Gepeng pipi, selalu tersenyum, katanya gak pernah galau juga. Namanya ikan apa? Gak kedengeran ikan apa? Ikan sebesar ini ikan teri. Oh, ikan pari, oke. Ikan pari betul sekali. Nih, ikan parinya besar sekali tuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Ternyata ada 4 jenis ikan pari. Coba ada yang tahu gak apa aja? Pari macan. Ikan pari macan apa lagi? Ikan pari mas. Apa? Pari mas wave ray, adanya di museum. Tapi yang di dalam akuarium utama, ikan pari tadi apa yang utama? Ikan pari macan, ada ikan pari kelapa, bendera, ada yang hidungnya mancung, namanya ikan pari apa? Ikan pari burung berhidung mancung. Tapi karena bundanya sudah betul jawab ikan pari macan, bunda boleh hadiah stikernya. Iya. Oke, permisi, terima kasih. Nah, ada 4 jenis ikan pari, ada yang mancung, kira-kira ada yang pesek enggak? Ada. Gimana yang pesek? Di dalam akuarium nomor 4 di sana ya. Oke, okay. Kita lihat ikan parinya dekat sekali dengan Kak Chandra dan juga Kak Fahri. Tapi kalau Kak Surya dengar-dengar di luar sana katanya ikan pari ini adalah ikan yang berbahaya. Oh, itu dia. Ikan yang paling besar akhirnya muncul. Oke, kita akan skip dulu ikan pari. Ada ikan yang besar, panjangnya 3,5 meter ya. Penghuni terpanjang dan juga terbesar di dalam akuarium utama. Tuh, kita lihat. Satu, dua, kasih makan enggak? Tiga, wah, ini dia. Namanya ikan apa? Ikan apa? Ikan hiu, ikan hiu apa namanya? Ikan hiu bulldog. Adik mau stiker enggak? Sini. Tuh, adiknya semangat sekali ya. Namanya adalah ikan hiu perawat. Masyarakat Jawa sering menyebutnya sebagai ikan hiu bulldog. Silahkan, tos dulu dong. Nah ya, ikan hiu bulldog ini panjangnya 3,5 kg. Nah, para pengunjung, ternyata Anda beruntung pada sore hari ini karena ikan hiu bulldog tersebut bersifat nokturnal.
Nah, artinya mereka beraktivitas hanya di malam hari saja. Ketika pagi, siang, dan sore hari, mereka cenderung berdiam di dasar kolam. Ya, mereka sedang tidur di siang hari. Tapi kita lihat ikan hiunya sudah mulai mencium bau makanan. Ikan hiunya juga sudah mulai merasa lapar, jadi mau gak mau dia harus menghampiri ke arah jalannya ke depan akuarium utama. Ya, kira-kira ikan hiu buta ini ganas atau enggak? Gadas, betul ya. Ikan hiu butor, cara makanannya berbeda dari kebanyakan ikan hiu. Yang lain mencari-cari, mengoyak. Berbeda dengan ikan hiu butor, cara makannya menghisap. Satu kali hisapan itu adalah setara 10 kali vakum cleaner. Nih, ada cerita ulang tentang ikan hiu butor di SeaWorld Ancol. Adik-adik mau dengar nggak? Mau tahu ceritanya? Oke, ceritanya ikan hiu buto ini bukan penghuni utama di dalam akuarium utama, melainkan awalnya berada di dalam shark aquarium. Dipindahkan dia oleh tim kakak penyelam. Ada salah satu namanya kakak penyelam Kak Yusuf membantu Kak Fahri dan juga Kak Chandra. Tapi nggak sengaja dari akuarium ikan hiu dipindahkan, Kak Yusufnya menyinggol bagian sensitif. Bagian sensitif ikan hiu apanya? Apanya? Sirip dan juga ekor. Nah, disentuh, disenggol bagian ekornya, dia merasa terancam, merasa terprovokasi. Kemudian ikan hiu tersebut memutar tubuhnya, mulutnya terkena di bagian lengan kanan Kak Yusuf. Dihisap selama 15 detik saja. Apa yang terjadi? Kak Yusufnya mengalami pendarahan, dilarikan ke rumah sakit. Nah, setelah dari rumah sakit, Kak Yusuf bawa oleh-oleh. Ada yang tahu oleh-olehnya apa? Apa? Ada kue, ada buah-buahan. Ya. Tapi yang paling menyedihkan adalah Kak Yusuf mendapat membawa pulang 54 jahitan di lengan kanan Kak Yusuf. Nah, wow, berbahaya nggak? Berbahaya sekali. Ya, jadi ternyata ikan hiu buta ini masuk ke dalam daftar ikan hiu yang ganas. Urutan keberapa kak? Urutan yang ketiga, 32. Urutan yang terakhir ya, yang paling bontot. Tuh, ikan hiu perawat raksasa. Oke, berbicara tentang ikan hiu, tadi kita sebelumnya mau bahas ikan pari. Nih, ayah bunda, ternyata salah satu dari kedua ikan tersebut adalah nenek moyang di antara keduanya. Kira-kira yang nenek moyangnya adalah ikan pari atau ikan hiu? Pari. Ikan pari atau ikan hiu? Ikan hiu, betul sekali ya. Kalau ikan pari nenek moyangnya adalah ikan hiu, kalau kita adalah penyelam, bukan ya? Itu dia ikan pari dan juga ikan hiu para pengunjung. Jadi ceritanya, ikan hiu adalah hewan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka berevolusi merubah bentuk menjadi spesies baru. Terbentuklah ikan pari bentuknya gepeng pipi. Katanya selalu tersenyum dan gak pernah galau. Nanti kita bahas kenapa ya. Oke, para pengunjung SeaWorld Ancol, ternyata ini bukti perubahan yang sempurna. Siapa yang pernah dengar ikan pari keke? Pernah enggak? Ikan hiu gergaji? Nah, itu adalah bukti otentik perubahan tidak sempurna dari ikan hiu menuju ke ikan pari ya. Incomplete evolution dari ikan hiu menuju ke ikan pari. Oke, bicara tentang ikan pari, tuh lihat, dekat sekali dengan kakak penyelam. Katanya ikan pari ini adalah ikan yang berbahaya, dangerous. Kira-kira betul atau enggak? Betul. Ada yang tahu enggak bahayanya di mana? Di ekor. Ekornya panjang, ada pangkal, ada juga ujung. Kira-kira di pangkal atau di ujung? Mudanya sudah sangat paham. Di pangkal, ekor ikan pari. Di sana ada apa sih bunda? Ada duri beracun. Nama racunnya apa? Nama racunnya adalah serotonin. Racun serotonin ini sangat-sangat berbahaya ya, ketika tersusup pada bagian tangan, kaki, jadi tubuh kita itu akan mengakibatkan seram-seram, bengkak-bengkak, bandel, gak mau diobatin, akan mengakibatkan kelumpuhan. Bahaya enggak?
Oke, bahaya. Ternyata akan lebih berbahaya ketika tertusuk dulu berlangsung kena jantung. Saraf otak itu akan langsung mengakibatkan kematian. Wow, ya. Adik-adik, siapa yang suka main ke pantai? Coba angkat tangannya, ada enggak? Main ke pantai pakai alas kaki, ya? Enggak. Mulai hari ini pakai alas kaki, ya. Kenapa, Kak? Karena untuk baby stingray, bayi ikan pari, mereka senang sekali bersembunyi di balik pasir pantai. Mereka hanya akan menunjukkan mata dan juga duri beracunnya saja. Kalau keincet nanti bengkak-bengkak liburannya juga seru. Oke, mulai hari ini pakai alas kaki enggak? Pakai ya, minimal sandal jepit. Oke, nah kita akan bahas ikan-ikan kecil yang ada di sini tuh. Mereka ini senang sekali bergerombol. Ada ikan kakap merah, ikan botanya, ekor kuning, ikan kue. Oh, sudah selesai kan? Oke, boleh lambaikan tangan ke kakak penyelam. Bye-bye kakak penyelam. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Oke, yang terakhir kalinya boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk kakak punya. Oke. Nah, masih ada satu stiker, kamu mau enggak? Ada yang mau enggak?